Pembongkaran pagar seng di lapangan Gajah Mada, Jalan Gunung Krakatau, Medan, Sumatera Utara, Selasa pada tanggal 9 Maret 2021 pada sore hari berlangsung ricuh, di mana pihak yang mengklaim sebagai ahli waris tanah menolak pembongkaran pagar seng yang mengelilingi lapangan tersebut. Personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Medan yang melakukan pembongkaran bahkan terkena lemparan batu. Pembongkaran ini merupakan kali kedua. Sebelumnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, pagar seng tersebut baru saja dibongkar Satpol PP. Kasatpol PP Kota Medan M. Sofian yang turun memimpin aksi pembongkaran seng di lapangan Gajah Mada tidak terima anggotanya mendapat perlakuan anarkis. Dirinya menegaskan upaya pembongkaran pagar seng merupakan arahan pimpinan untuk mempertahankan aset Pemko Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan.